sahabat-sahabat cermin. Saya bersyukur ya. Itu dia sahabat-sahabat cermin. Air yang keluar dari You have one shot on stage, what you got to play? Generic drops for days, still the people rage. Hai sahabat-sahabat cermin, dulur cermin, kumada ramang sarehat. Aduh, mudah-mudahan kita mendapatkan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat cermin, dulur cermin, jumpa lagi bersama cermin ya. Cermin lagi ada di Terowongan Nanjung. Sahabat-sahabat cermin, pasti orang Nanjung pasti tahu kan ini terowongan apa? Terowongan Nanjung. Ya guys, kita lihat-lihat, kita lihat-lihat dengan detailnya terowongan Nanjung. Let's go. Hey, sahabat-sahabat cermin, ini nih jalannya nanjak sekali sahabat-sahabat cermin. Nanjak sekali, walaupun nanjak tapi bagus sahabat-sahabat cermin jalannya. Suasananya sejuk banget tuh kan. Bisa juga untuk berkreasi kesini sama orang tua, sama keluarga. Gak apa-apa kesini aja main. Sambil mengenalkan anaknya ke daerah seperti daerah ini sahabat-sahabat cermin. Hai Bu. Hai. Ada ibu juga kalau olahraga juga sama. Oke guys sahabat-sahabat cermin, next kita lihat ke atas. Oke, sahabat-sahabat cermin, dulur-dulur cermin, lihat pemandangannya indah sekali kan? Tuh, luar biasa sahabat-sahabat cermin. Mengapa cermin ngajak ke sini? Biar kalian semua sahabat-sahabat cermin bisa main ke sini, bisa berlibur ke sini ya. Tuh, dengan pemandangannya indah, sejuk sekali. Dan tempatnya juga bersih sahabat-sahabat cermin tuh kan? Tuh. Ya. Dan dijamin higienis lah. Dan tidak mengeluarkan uang banyak sih sahabat-sahabat cermin. Seperti itu, tuh lihat sahabat-sahabat cermin kan. Wah, kuasa Gusti Allah Subhanahu wa taala sahabat-sahabat cermin. Inilah ciptaan yang maha kuasa ya sahabat-sahabat cermin. Kita bisa bersyukur ya. Tuh, makanya kita sebagai manusia harus banyak banyak liburan-liburan ke sinilah. Olahraga pagi sama keluarga. Tuh. Seperti itu ya. Soalnya mau ngapa-ngapa, masih sejuk sahabat-sahabat cermin. Polusinya enggak ada. Tuh. Ah, cermin lagi terkang areng hap. Ah, seger sahabat-sahabat cermin. Oke guys, sahabat-sahabat cermin kita lanjut aja. Kita lihat terowongan yang tadi masuk air, sekarang lihat terowongan yang keluarnya. Yuk sahabat-sahabat cermin. Wah, sahabat-sahabat cermin, dulur-dulur cermin, gawas kan adanya suara apa eta? Ternyata cermin juga kaget. Ternyata itu dia sahabat-sahabat cermin, air yang keluar dari terowongan. Oh, sahabat-sahabat cermin, gemuruhnya sahabat-sahabat cermin luar biasa. Ini cermin lagi dilihat dari atas sahabat-sahabat cermin ya. Ntar kita lagi penasaran kan, cermin akan ke bawah sahabat-sahabat cermin. Nah, sahabat-sahabat cermin, ini cermin dilihatnya dari atas sahabat-sahabat cermin. Kita biar lebih penasaran lagi, biar lebih kita jelas, kita langsung aja ke bawah sahabat-sahabat cermin. Oke, guys, let's go. Lihat. Ini adalah tembok-tembok yang sangat kokoh sahabat-sahabat. Mengapa begini? Mungkin ya untuk menahan erosi dan untuk menahan longsornya tanah. Makanya tembok-temboknya kokoh seperti ini sahabat-sahabat cermin. Luar biasa cermin. Luar biasa sahabat-sahabat cermin. Maaf kecerewet wae sahabat-sahabat cermin. Wah, tembok-temboknya luar biasa kan sahabat-sahabat cermin. Di sini pasti temboknya sangat wah teratur. Tuh. Wow, sangat luar biasa sahabat-sahabat cermin. Makanya sahabat-sahabat cermin jangan lupa kunjungi ini ya, terowongan Nanjung sahabat-sahabat cermin. Nah, cermin ini lagi ada di perjalanan untuk ke bawah ya sahabat-sahabat cermin. Ke bawah biar lihat ntar lokasi terowongan yang dua itu biar lebih jelas. Sudah kemulai mendengar suara gemuruh-gemuruh ombaknya sahabat-sahabat cermin. Cermin juga penasaran sahabat-sahabat cermin. Sahabat-sahabat cermin, dulu cermin, terowongannya udah kelihatan sahabat-sahabat cermin. Ayo ikuti ya sahabat-sahabat cermin. Kita lebih dekat biar sahabat-sahabat cermin biar lihatnya lebih jelas ya sahabat-sahabat cermin. Yuk, kita gemuruh ombaknya sahabat-sahabat cermin. Hebat kan? Sahabat cermin, dulu cermin.
tadi pembuangan air yang tadi pas waktu masuk dapat dari masuk kan, masuk ada dua kan, nah masuk sana ini pengeluaran ini keluar dari air tersebut sangat luar biasa. Airnya deras banget, mungkin saya cermin ada karena kepresan airnya deras banget sahabat-sahabat. Nah inilah pembuangan air yang tadi ya, dari bentuk juga yang mengunjungi di sini sahabat-sahabat semua. Banyak yang penasaran sahabat-sahabat ini datang lainnya ke sini ya, di Terowongan Nanjung. Dan kita langsung lihat. Dadah, jangan lupa ya like dan subscribe. Dadah, sama-sama Cermin.